ya sedulur. Namun rumah ini sudah direstorasi. Dindingnya sudah terbuat dari batu bata, akan tetapi atapnya masih zaman dahulu banget. Bagaimana pendapat sedulur semua setelah melihat suasana di kampung ini? Tulis di kolom komentar ya. Di sini sangat sepi, sangat hening, sangat tenang. Bikin kita nyaman, terasa tentram dan damai sekali. Ini halaman rumah masih berupa tanah ya sedulur. Nah sekarang kita balik lagi ke rumah limasan yang tadi ya sedulur. Kita akan melihat-lihat lingkungan di sekitar rumah limasan ini. Masya Allah, ini bangunannya sangat gede banget. Ini mungkin panjang rumah ini sampai 12 meter. Kita coba berjalan di sebelah rumah ini. Ini masih sangat kokoh dan ini berusia puluhan tahun sedulur. Sangat klasik, sangat jadul banget. Nah ini rumah yang sangat asri. Halaman masih ditumbuhi rerumputan. Untuk lantai atau teras masih berupa tanah. Wah mantap. Semakin kita terbawa ke nuansa zaman dahulu. Warung di kampung ini pun juga sangat jadul ya sedulur. Semua masih terbuat dari kayu. Lingkungan di sekitar juga masih sangat asri, masih banyak pepohonan. Saat perjalanan pulang ke rumah, saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat wisata air yang terletak di Dusun Dawung, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Deswita Pesona Garda adalah tempat wisata yang berupa sungai alami yang memiliki aliran air sungai yang sangat jernih. Mantap sedulur, seger, airnya sangat deras sekali. Sekarang kita balik lagi ke Dusun Sugihwaras. Ini di depan rumah ada pohon pisang yang sudah berbuah. Ah mantap. Suasana seperti ini bikin iri orang kota. Jalan utama di kampung ini sudah bagus.
Ini kayaknya baru saja diperbarui. Oke lah sedulur, cukup sampai di sini dulu video dari saya. Seperti itu tadi suasana klasik di kampung zaman dulu. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.